Wadidaw, mantep banget ini dapet Toyota Altis warna merah di rumah Raffi Ahmad. Mana harga PPKM lagi murah bingit. Kita akan telanjangin ini di rumah ya. Aduh, udah gak sabaran ini. Oke bro, kita sudah sampai nih di rumah. Dan kita gak sabar banget mau lihat detailnya ini seperti apa. Ini adalah Toyota Altis ya bro. Ini dari keluaran brand Majorette bro. Dan saya mau jelasin historinya nih. Awalnya di 2017 di streetcar warna putih ya bro. Saya punya itu itemnya dan juga ada Thai Taxi yang ada 9 varian itu di 2017. Lalu di 2019 itu ada streetcar yang warna orange, nah, itu putih sama orange nih yang sama nih bentukannya kayak gini streetcar yang short card ya bro. Lalu ada city plan set yang warna kuning. Dan di 2020 bro, ini ada streetcar yang warna merah yang seperti ini bro. Kita nemu nih, kita udah lengkap ya bro. Lalu ada 13 cab Australia, itu yang ada dua varian. Lalu ada Thailand Police yang ada tiga varian. Dan ada Thai Taxi yang Phuket ada dua varian. Berarti di 2020 ini ada banyak sekali varian daripada Majorette Altis ini ya bro. Yang ada streetcar ini yang shortcut cuma ada tiga, ada putih, orange dan merah. Yang lainnya banyak yang long card alias blister yang spesial. Oke bro, langsung aja nggak pakai lama kita akan bongkar ini bro. Kita akan lihat. Konon katanya ini adalah skala 1 banding 61 ya bro. Nah, jadi ukurannya berarti lebih besar ya daripada 1 banding 64 yang kebanyakan diecast. Ini dia nih, merah merona daripada si Toyota Altis tuh. Keren bingits ini warnanya. Keren ya. Kalau menurut saya ini untuk catnya lumayan bagus sih untuk ukuran streetcar yang harganya murah gitu, reguleran. Harganya sih hanya 32.900 ya kalau nggak salah. Tapi karena ini promo, ini di rumah Raffi Ahmad itu dari tanggal 1 kalau nggak salah sampai tanggal 15, Majorette yang streetcar ini promo bro. Harganya hanya 19.900 bro. Lumayan bro, dapat ginian cuman harga promo bro. Tuh kita lihat detailingnya ya. Dari depan sih tuh lumayan. Ada headlampnya. Headlampnya tuh ada juga di bawahnya tuh. Keren tuh ya. Ada logo Toyotanya juga. Lumayan detail ini. Tuh. Ada ininya nih, apa namanya? Grill ya. Ini bawahnya. Lalu di belakangnya kita lihat cukup detail tuh. Keren, ada logo Toyotanya juga, bro. Dan yang lebih unggul daripada Hot Wheel ini si item Majorette ini ada spionnya di sini bro, ada dua bro, keren. Atasnya seperti ini bro. Lampunya ini kacanya bening ya, kaca bening. Interiornya warna hitam, setirnya di kiri. Oh, keren bro. Kita lihat base nya bro. Majorette made in Thailand, Toyota Corolla Altis. Ini Corolla ya, Corolla bukan Corona bro. Dan bannya ini ban karet keras, karakter daripada si Matchbox ini bro. Gimana bro, 1 sampai 10 penilaiannya untuk Majorette Altis ini bro, yang warna merah. Saya ada juga tuh yang warna putih dan orange, cuman masih ngumpul di mana gitu ya. Nanti kita bongkar, kita samain ya main ini. Ukurannya 1 banding 61. Jadi agak besar dan keren. Oke, kita lihat penampakannya ya, Boh. Kita taruh di rotary stand. Oke. Kita puterin, Bro. Ini keren banget. Kalau saya nilai ini dia ya 7 koma lah ya. Atau 8, 8. Kayaknya layak buat nilai 8. Dengan harga yang
priceless, hanya ya gantungan gitu, nggak begitu-gitu mahal. Dan ini saya dapat cuman harga promo 20.000 aja, 19.900. keren banget, thank you Rapi Ahmad, mantap bro, keren. Tanggal 15 sudah terakhir, jadi kalian masih ada waktu untuk berburu tanggal 15 nih, tanggal 15 sekarang nih bro. Ayo bro, kita berburu ini bro, harganya cuman murah banget yang ini, yang street car. Silakan ke rumahnya Rapi Ahmad, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bro.